hanya di channel Los Rarewel bosku. Persiapan bosku. Kiriman bahan giok bosku. Persiapan buat bagi-bagi berikutnya. Pengirim dari Mas Helmi Kendari ya, barang sudah saya terima atas nama saya sendiri bosku, Taman Raya Racek nih, alamat saya ya, Banten, nomor 577. Oke bosku, kita buka dulu bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Sambil menunggu nanti kocokannya tanggal 11 ya bosku ya, ini bocoran alias ya, kita opo ya jenenge ya, tak naik info lah daripada blepetan. Kidemang baru belanja 15 kilo giok bau-bau bosku. Kalau ini nanti layak dan bagus, wes. Sekali lagi, kalau ini layak dan bagus buat bagi-bagi, nanti next bulan berikutnya kita bagi-bagi sambil nunggu bahan bacan ya bosku ya, sama batu giok Kebumen yang sangat ajib sekali bosku. Oke bosku, Los Rarewel bosku, biar nggak panjang lebar, kita bongkar isinya bosku ya. Jadi sambil menunggu undian, kita mang sedikit info alias bocor ke bahan apa yang buat bulan depannya. Tentunya tetap masih ada bahan bacaan, jadi jangan kecewa ya. Bacanya mang ojo wedi bosku. Kalau mau request iketan yang semi perak CSR begini ora masalah, no what ya, asalkan kita bang ada duit insyaallah naik ring perak begini bosku. Ini juga CSR, cuma dia sudah full tabur ya, dua badan, wah alias dua warna lah, apa one color apa namanya ini juga ya. Jadi bisa dibilang ini persamaan micro setting, kombinasi warna dop dan kuning, sangat ajib ya bosku. Oke bosku, benda panjang lebar kita buka bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tuku bahan batu bau-bau kalau emang sedulur pada pengen dan suka buat bagi-bagi. Oke bismillah kita buka bosku. Ah ini, nih bahannya bosku, mantap ya, top marko top ini. Ajib sekali ini, di bawah terik matahari ini, atas gentengnya kan lubang itu bosku, jadi udah enggak usah senter ya, mantap sekali bosku. Senter Maharaketoro ini karena udah terang banget ini bosku, mantap sekali bosku. Mungkin bisa deketin silo ya, bahannya mantap sekali bosku. Ini 15 kilo bosku, ini super ya, enggak kaleng-kaleng belanjanya. Ini ketahuan di gini aja tuh, tembus plong ya, mantap sekali ya bosku ya. Infonya dikasih bonus gitu mang, kita lihat bosku, kita buka lagi ya, taruh dulu sudah. Bismillah buat Bang Helmi, paket sudah saya terima Bang Helmi, terima kasih. Wow, udah dibantu supportnya, bahan yang bagus dan indah sekali. Subhanallah, cukup apik tenan iki. Bener bosku, no kaleng-kaleng ya, no tipu-tipu, mantap sekali bosku. Ini belum dikasih air ini ya, mantap sekali ini bosku. Ini coba kita senter, senter ya, karena ini terang, jadi jadi makin silo aja bosku. Bener-bener nih ajib, coba kita bantu kita redupkan ya kameranya. Center ya bosku ya, tuh udah plong tembus semua bosku, ini nggak perlu di center ya, tuh center pun juga tembus kabeh bos. Mantap sekali ya, luar biasa bosku. Coba kita buka berikutnya lagi bosku ya. Mantap nih, wah sampai nggak bisa berkata-kata saya bosku ya. Mungkin ini layak buat bagi-bagi ya bosku ya, ini aturan layak sekali karena belinya ini juga lumayan mahal bosku, cuma alhamdulillah kebeli gitu ya.
Ini tak pakai nih Almahera Giok. Mantap sekali bosku. Main ada bonusnya, kita lihat coba bonusnya. Udah tak buka main ya. Bismillah. Nah, nih bonusnya bosku. Bonusnya ya. Subhanallah. Coba kita lihat bosku, bonusnya dikasih. Sangat ajib sekali Bang Helmi matur suwun. Ya Allah, sampai teman luar biasa. Baik dan tidak sombong ya. Tangannya kidemang nih habis kena oli bosku, maklum naik kuli. Cakep. Level mantep banget ya bosku ya. Mungkin teman-teman wah nggak mau pengennya bacaan ya, rapopo bacaan juga masih di jalan ya. Tapi nih ini diwerak ragelem bosku kebangetan. Pastinya karena banyak tak buat jumbo ya. Kalau bacaan tuh kadang kalau jumbo banyak gagalnya bosku. Cuma kalau ini insya Allah nih tuh giwangnya ya. Subhanallah, coba kita pakai bosku. Jumbo ya, gede sekali. Mantap sekali bosku. Nih. Los level kayak nih. Subhanallah, mantap ya. Mungkin bos-bosku mau enggak nih kita tak bagi buat bulan depannya gitu. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, aku simpan sendiri. Tapi kalau mau tentunya kalau mau naik yang ring udah bagus begini enggak masalah ya bosku ya. Nih, ini juga ringnya udah bagus semua nih, campur perak ya. Kalau mau jumbo-jumbo ora masalah, nek gelem jumbo tak gawe jumbo bosku. Kita cek lagi. Ini buat Bang Helmi. Matur suwun, thank you very much ya. Ini bener ya bosku, 15 kilo no kaleng-kaleng bosku. Subhanallah. Mantap sekali nih. Jangan udah. Bos ngocok banget, bos. Subhanallah. Mantap ya. Ini sangat-sangat berkaca-kaca nek wong jare wong Jawa iki ngoco wis kaca nek kilap banget. Los rarewel, teriakannya mantul bosku karena seneng. Subhanallah nih. Tua ini buat koleksi Kidemang ini. Tua sekali dagingnya dan sangat-sangat rapat bosku. Dagingnya ya rapet padat bosku. Nggak udah senter gini ya, wis teroplong banget. Kita coba agak deketin bosku, pecah nggak ya. Subhanallah, mantap sekali ya bosku. Ini giok bau-bau ya bosku ya. Ini kata teman-teman jangan beli giok bau-bau karena barangnya materinya banyak bolong-bolongnya. Betul sekali bosku, karena Kidemang tuh sebelumnya belanja emang banyaknya 20 kilo tuh paling jadi berapa mata yang begini pada greges ya, makanya nggak tak bagi-bagi, jadi nggak layak lah. Saru nek dineh-neki barang elek bosku. Jadi aku rekomendasi lagi sama Bang Helmi tolong dong help me, carikan yang kualitasnya bagus karena kalau buat ngasih ke temen-temen kalau jelek itu takutnya nggak dipakai, jadi amal jariahnya yong. Gitu bosku. Dan ini wong aturan mau make cuma ditaruh di rumah akhirnya hilang, jadi ndak jadi amal jariah. Begitu bosku, ini nggak dikasih air ya bosku ya. Tuh. Ini gini aja udah kelawan ya. Ini kita lihat matahari di atas sono. Tuh. Subhanallah. Mantap sekali bosku. Jos rarewel yo. Ini pakai tenan iki. Jadi 14 kilo pakai teman. Ini mah bukan 14 kilo ini. Kok enggak bisa habis bosku? Ini pakai stropom ya. Mantap sekali, masih ada bosku. Luar biasa ini bonusnya katanya nih. Ini bonusnya enggak kaleng-kaleng ya bosku ya. Mantap sekali. Bang Helmi mudah-mudahan sampai dapat kepergahan panjang umur keluarga. Senantiasa dikasih kesehatan ya jasmani dan rohani. Poman umur panjang, poman panjang-panjang banget. Yang lain udah enggak ada sampai hidup sendiri. Enggak ya bosku ya. Bercanda bos, jangan diambil hati, mudah-mudahan dikasih keberkahan. Aduh batuk. Aduh. Gara-gara guyu.
dikasih keberkahan sesuai amal dan perbuatan sampean lah. Tapi yakin insya Allah sampean berkah ya, dikasih kelancaran rezeki Bos Helmi. Bos Helmi pokoknya saudaraku yang ada di Kendari ya, dan Sulawesi sono. Ini bonusnya itu ya, gak kira-kira bonusnya 3 kilo sendiri lebih ini, karena satu lempeng kayak gini berat banget bosku. Ini saya jadi enak jadi kepenak bosku los rarewel. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dodak, ini saya bahagia sekali ya. Jadi kebahagiaan itu tidak harus, wih kabut tenan bro, jadi kebahagiaan itu tidak harus dikasih duit ya bosku ya. Dikasih batu aja bahagia tenanan, karena larang itu kuning. Yakin bosku, sumpah lillahi saya bahagia hari ini, bahagia sekali ya. Jadi walaupun kasarnya duit tinggi ingat tuh hois anak ATM nang bank tuh bosku, dan ingat tuh wow bos tuh subhanallah ini ban indas pecah ini, ini tembus ya plong ya, jauh sekali bosku. Wow subhanallah Bos Helmi, emang sampean gak rugi ngasih bonus saya banyak banget ya. Sampean kalau rugi jangan bosku, masih jangan nanggung-nanggung. Orang bosku lo sarewel, saya terima kasih, matur thank you ya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, cuma agak cerewet sedikit karena saking bahagianya ya. Jadi ya lo sarewel ini, jadi kalau kita memang buat channel lo sarewel tuh dalam arti bukan cerewet cangkem ya bosku ya. Jadi jangan kita ngunang-ngunang tidak bersyukur, jadi kecil gede kita harus mensyukuri apa yang kita punya, begitu bosku. Harus pinter-pinter pandai mensyukuri apa yang dikasih nikmat oleh Allah. Jadi undian nanti pertanggal 11 itu tidak ada kata kekeliruan ya bosku ya. Nek memancing dirimu yang dapat itu tidak bisa duka adik ya, itu karena sudah rezeki sampean. Mungkin aku membuat channel bagi-bagi begini tetap maksa ya bosku ya, maksa beli, dan itu harus ngeluarin duit. Jadi wah itu mang YouTube gajian lah ya bosku, lolos ya urung gajian katini acur cum. Intinya pengen berbagi-bagi, kenapa nggak langsung dibagi-bagi aja mang, harus komentar dan dikocok, karena Demang tuh pingin membuat sugesti. Jadi tetap ya, baik dan jeleknya itu namanya kita berhadapan dengan makhluk we, intinya ibadah asik. Wis muter ngomong asik bolak-balik, intinya Gusti Allah paling seneng kalau hamba ini sing ikhtiar itu usaha ya, usaha minim kok dikocok sampean komentar itu kan usaha. Jadi rayu kurnya dong tiwe itu juga enggak baik bosku, ora apik kasarane. Jadi tetap ya ada usahanya, ada ikhtiarnya, adu nasib lah. Jadi kalau sampean dapat mungkin salah satu itu insya Allah bersyukurnya ya alhamdulillah ya Allah, kocokannya mudah-mudahan dapat. Jadi kalau Allah udah mengasih hak ke sampean itu tidak ada kata kekeliruan dari Pak Ustadz begitu. Oke bosku lo sarewel, ini mungkin buat depannya ya, ini buat ngisi YouTube-nya biar nggak kosong mengkangkang jauh. Jadi ini langsung mau tak upload di YouTube Kidemang lo sarewel. Jadi ini belum bagi-bagi udah upload lagi ya, enggak ini cuma kabar bahagia buat sedulur lah sepepetan. Pokok mudah-mudahan dimanapun anda berada ya, saudaraku yang kucinta, yang subscribe, yang enggak suka sama saya sih enggak apa-apa, mungkin mereka enggak kenal makanya enggak sayang ya. Insya Allah kalau udah paham gitu memang dan kenal mereka pasti cinta. Hei slos rarewel bosku, jadi terima kasih yang udah enggak suka sama saya main, ada tuh yang enggak suka tapi enggak apa-apa, karena manusia itu tempatnya salah dan kebenaran hanya di tempat di Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya bosku ya, daripada aku dalil nanti salah dalil malah aku digebuki di komen karo yai bingung, karena emang ngaji ora bosku ya, ngaji ndak, cuma ya pernah lah lesean lagi tanggur setahun rong tahun rolas tahun pernah nang lesean. Oke bosku tuh cukup sekian ya, mungkin ini kabar berita, mungkin bagi teman-teman yang suka silahkan tinggalkan komennya bilang suka atau lanjut atau kode-kode love tidak masalah, tapi kalau nggak suka ini tak simpen, tak koleksi sendiri. Mungkin lebih pada yang tertarik bacanya lagi tidak masalah, jangan takut ya bosku ya, makin hari makin gede, karena kemarin jujur bahannya bacaan tuh nemunya itu bahan-bahan tunggal, jadi ketemu yang kecil-kecil. Ini lagi nawar-menawar bahan bongkahan gede ya, duitnya juga gede ya bosku ya, masih alot. Jadi doakan kita mang, mudah-mudahan dikasih kelancaran rezeki biar bisa kebeli dan bagi-bagi lagi. Intinya kalau kita mengasih sesuatu yang baik bagus, insya Allah kalau gedesak kepepet itu batu bisa dijual,
dan insya Allah manfaat. Kasarannya butuh 50.000 bos, tolong kehabisan bensin ini buat jaminan batu saya. Insya Allah itu banyak yang nolong begitu. Oke bosku, matur suwun sudah mampir di channel Lost Level ya. Mungkin teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Doakan Kidemang agar selalu berkarya, berkarya dan berkarya. Itu burungnya udah manggil-manggil. Jadi banyak ya, batu juga hobi, burung hobi, ikan warna-warni juga hobi. Jadi jangan, bukan hanya satu batu, cuma ini momennya lagi emang coba momen di batu ya. Kalau burung sama ikan arwana kapan-kapan lagi kita posting, karena emang takutnya ada yang komplain, ini sebenarnya channel apa sih, ikan diupload, burung diupload, batu juga diupload. Kidemang juga bingung, makanya Kidemang jodohin lo serah rewel apa baik penting diupload. Oke bosku, ada salah kata, emang itu dari mulut saya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya, emang kebenaran hanya di Allah Subhanahu wa taala. Oke bosku, saya minta maaf sekali lagi kalau ada sudah menyakiti hati-hati, menyakiti apa ya rasanya. Wis membuat hatimu terluka lah, wis sik blepetan. Wis gawe hatimu loro, ora seneng karo channel iki Demang yo. Maaf, maaf, maaf banget jaluk agungi pangapura. Tapi kalau channel ini emang manfaat, bagekno bosku, bagekno kanca-kanca. Sedulur-sedulur mbok-mbok dhewe pengen watu tapi urung kelaksanaan tuku watu. Iki gratis tis, iketannya pun ya juga enggak sembarangan ya bosku ya, iketannya kita di Surabaya itu mulai tetap di CSR, campur perak pun juga ada begini bosku. Wah nih. Oke bosku, cukup sekian dari saya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.